Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali belajar pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar materi tentang kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang menerima suhuf antara lain. Nah, kalau sebelumnya kita mempelajari ada dua nabi yang menerima suhuf. Nah, kali ini akan ada tambahannya. Tambahannya adalah ada Nabi Adam alaihi salam ya, itu menerima sebanyak 10 suhuf. Kemudian ada Nabi Syid alaihi salam menerima 50 suhuf. Kemudian ada Nabi Musa ya, Nabi Musa itu menerima 10 suhuf yang sebelumnya diturunkan kitab Taurat. Nah, kemudian beriman kepada kitab Allah berarti adalah suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Nah, yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong ya. Kemudian yang kedua, orang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau atau masa sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap kesehariannya, yaitu bersikap jujur, bersikap amanah, bersikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap bertanggung jawab, kemudian disiplin dan sebagainya. Menampilkan sikap mencintai Al-Qur'an sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang mencintai Al-Qur'an ya. Yang pertama, membaca Al-Qur'an dengan cara rutin. Kalau sekarang yang sedang familiar, one day one juice, membaca satu hari satu juz. Ya, kemudian yang kedua ada memahami isi Al-Qur'an. Kita setiap hari membaca Al-Qur'an, namun alangkah baiknya ketika kita membaca Al-Qur'an maka kita baca juga artinya sehingga kita mengetahui isi daripada Al-Qur'an tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kita membaca Al-Qur'an setiap hari, kemudian kita memahami artinya setiap hari, lalu kita amalkan, lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikian pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Mem tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dengan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.